Halo teman Tekno, kembali lagi di Tekno Review. Nah, kali ini gua berkesempatan untuk nyobain langsung wheelset dari Korima, yaitu wheelset Korima WS Evo dengan profil 47. Nah, sebelumnya gua juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Korima Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk nyobain wheelset ini dari Bandung ke Yogyakarta sejauh 400 km. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa saja dan bagaimana feel ketika mencoba WS ini, langsung aja nonton videonya sampai akhir. Oke teman Tekno, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, gue mau ngejelasin. Jadi wheelset Korima WS Evo ini adalah wheelset terbaru yang dikeluarkan oleh Korima pada tahun ini. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi pada wheelset ini yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan itu sangat gue rasakan manfaatnya ketika kemarin ride 400 km. Oke, yang pertama gue akan membahas di bagian rimsnya dulu nih. Jadi rimsnya ini sudah hookless dan menggunakan ban tubeless, yaitu Vittoria Corsa Next berukuran 28 mm. Jadi ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi sebelumnya masih menggunakan cleanser. Nah, jadi tahun ini Korima seluruhnya yang WS Evo maupun yang MCC Evo sudah tubeless ready, hookless semuanya. Nah, jadi ini sangat terasa manfaatnya ketika apalagi ride-ride jauh kayak gitu. Yang pertama yang gua rasakan adalah kenyamanan ketika menggunakan ban tubeless karena memang PSI-nya ini kan kalau ban tubeless lebih rendah. Dan juga ada rasa confidence karena ketika melewati jalan-jalan berlubang, gue pede gitu untuk nerobos dan juga bisa dibilang gue nggak pencet rem, jadi speednya juga ke maintenance tinggi karena gue pede ini nggak akan sakit kayak ketika menggunakan ban cleanser berukuran 25 yang gue gunakan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan cleanser, bolehlah sesekali nyobain tubeless, dan kalau sudah nyobain tubeless pasti teman-teman akan tetap di tubeless aja karena memang nyaman banget gitu menggunakan tubeless. Dan kemarin sejauh 400 kilo alhamdulillah gua nggak ada mengalami ban bocor ataupun sobek ketika menggunakan ban dari Vittoria Corsa Next ini, aman, lancar jaya 400 kilo. Nah, dan uniknya lagi bagi teman-teman yang bingung ketika menentukan PSI atau tekanan yang sesuai dengan tubuh teman Tekno, Korima ini di websitenya menyediakan kalkulator untuk menghitung berapakah sebenarnya PSI yang bagus dan juga optimum yang teman Tekno gunakan. Jadi di sini tinggal masukin aja pakai wheelset apa, pakai ukuran ban berapa, dan juga bobot atau berat badan teman Tekno. Maka di situ nanti akan muncul berapa jumlah PSI yang sesuai dan juga optimum untuk teman Tekno. Oke, selanjutnya gue akan membahas teknologi yang kedua, yaitu torsion box. Torsion box itu adalah structural foam yang berada di dalam lapisan karbon wheelset ini. Jadi torsion box itu berfungsi untuk memberikan redaman ketika teman Tekno terkena benturan dan juga meredam suara serta memberikan stiffness pada wheelset ini. Dan itu gue rasakan memang benar ketika jalan flat enak banget untuk melaju lebih kencang, dan wheelset ini juga dapat mempertahankan kecepatan sehingga ketika kita rolling dan melakukan free wheel sepedanya itu nggak mundur tetapi tetap stabil pada kecepatan itu. Dan tetapi ketika tanjakan, memang karena ini profilnya profil 47, jadi sebenarnya ini profil untuk jalan flat, dan untuk tanjakan gue kemarin melewati beberapa tanjakan, salah satunya Malang Bong. Sebenarnya masih oke, tetapi gue merasa menggunakan wheelset ini agak berat sih ketika startnya, start and go-nya ini agak berat. Entah karena di situ gue sudah capek. Teman-teman yang suka climbing, saya sarankan untuk menggunakan profil 32 mm. Oke, selanjutnya adalah teknologi ratchet yang digunakan pada wheelset ini. Jadi berbeda dengan generasi sebelumnya, masih menggunakan platuk, kali ini wheelset Korima WS Evo ini sudah menggunakan ratchet prehub sehingga memberikan respon yang sangat responsif. Jadi teman-teman ini sangat bandel ketika menggunakan
Korima WSFO ini, dan juga angle of engagement-nya ini sudah sangat kecil, yaitu di 10 derajat. Jadi angle of engagement itu adalah ketika teman Tekno melakukan pedaling, di situ kan ada yang kosongnya tuh. Nah, itu memiliki derajat 10 derajat, sehingga sangat responsif menurut saya ketika menggunakan wheelset ini ketika shifting. Jadi tidak membuat kaki teman Tekno cepat lelah, dan ini merupakan perubahan yang sangat baik untuk Korima. Nah, bagi teman-teman yang memiliki power besar, nih wajib banget untuk nyobain wheelset ini, karena sangat gampang banget untuk maintenance kecepatan tinggi. Oke teman Tekno, itu dia review singkat gua mengenai wheelset dari Perancis, yaitu wheelset Korima WS Evo berukuran 47 mm ini. Dan overall, gue sangat puas menggunakan wheelset ini, tetapi kurang lama nih kayaknya. Gue udah nyobain ini 1 minggu aja, dan gue harap bisa nyobain wheelset ini lebih lama lagi dan bisa memberikan update bagaimana feel yang gue rasakan ketika menggunakan wheelset ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info update tentang Tekno Review lainnya. Sampai ketemu lagi di Tekno Review selanjutnya.